ringan, juga harganya cukup murah. Oke, Enfys Micro Taub ukuran 800. Saya tertarik sama rail ini karena ternyata menurut penjualnya beratnya cuma sekitar 140 gram. Gimana ya? Oke, nanti kita lihat. Selain kemudian memang harganya terbilang tadi cukup murah ya. Oke guys, kita lanjut ya. Ini dia realnya. Micro Taub 800. Untuk speknya 9+1 ball bearing, one way clutch, key aluminium spool, power drive gear. Oke, right left, bisa pindah kiri kanan, komputer balance dan seterusnya. Oke, tidak ada informasi tentang berapa beratnya dan berapa maksimum dragnya. So, kita buka saja ya. Kita coba lihat. Oke, kosong. Kita singkirkan dulu ini. Oke. Singkirkan. Handle-nya. Oke, ini reel-nya. Ini handle-nya. Oke. Ini ukurannya kalau kita bandingkan ya di tangan saya ya. Cukup mini ya. Cukup mini ukurannya. Oke. Kalau lihat handle-nya ya biasa ya. Belum screw, belum power handle artinya. Bahannya aluminium. Knobnya ini karet, tapi agak keras ya. Karet keras. Oke, ini masih plastik. Plastik. Oke, reelnya sendiri kalau dilihat, ya, bahannya plastik ya. Rotornya juga sama, ini udah besi. Oh, kalau spoolnya udah aluminium. Oke, okay. Tadi disebutkan bahwa di sini 9+1 bell bearing, mungkin satunya itu untuk rod, punya drive-nya guys. Lumayan untuk punya drag-nya. Oke, ini clicker sistemnya seperti ini. Oke, jadi kayak ada dua kawat penahan saja, jadi tidak menggunakan per. Ini bentuknya gear seperti biasa ya, seperti reel pada umumnya. Oke, reel ini kecil, cocok untuk mancing harian ya, kolam atau juga untuk ultralight juga bisa. Cuma kayaknya memang tidak direkomendasikan untuk mancing di laut ya, salt water. Nah, cuma karena saya lebih seringnya ke salt water, tentu saja peringatan yang seperti itu saya abaikan ya. Tetap kita akan coba untuk bermain di salt water. Oke, spoolnya lumayan dalam ya,
apabila dibandingkan dengan Okuma Chamber kemarin yang saya unboxing, ini spoolnya lebih dalam. Oke, kita coba pasang handle. Oke. Lumayan smooth. Oke. Otomatiknya terlalu mudah ya, otomatik. Nah, putar dikit langsung kunci. Oke, ini juga masih ada knob anti reverse. Oke. Kira-kira kecil sekali ya. Tapi kayaknya kapasitas spoolnya bisa muat banyak untuk senar. Oke, guys, sekian untuk review real Anyfish ya, Micro Trout Rp800. Silahkan kalau ada komen atau pertanyaan disantumkan ya di kolom komentar. Okay.